Sayyidina Syahidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illallah 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 wa la ini kunci untuk kita semua.
dibuat ulun dengan ini oleh dapat jaminan itu karena iman, bukan karena Islam, tapi karena iman. Makanya kemudian Allah itu sering mengucapkan atau mendapat itu ya ayyuhalladzina aman. Kenapa? Karena ya keimanan itu ya dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau Islam dan kemauan insyaallah gampang. Kalau Islam dan kemauan gampang. Kalau Islam memenuhi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Urusannya beres. Islam. Tapi begitu iman, maka kita harus mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, bahkan kita harus melaksanakan beberapa hal yang itu bukan wajib untuk kita, tapi kalau Allah diperintahkan sebagai daripada penentuan kesempurnaan iman seseorang. Karena pentingnya itu. Kalau kita dengar itu, apalkan iman. Yang kedua, istiqomah. Istiqomah. Ini yang membuat kita punya nilai. Yang membuat kita punya nilai itu istiqomah. Contoh bagaimana jenengan ini. Jenengan kalian madrasah di Piringin Bisaro setiap hari setelah kerja, sebelum kerja, atau di setelah kerja satu minggu, atau setelah kerja satu bulan. Kira-kira setelah kerja satu bulan, kira-kira. Ketika kemudian jenengan masuk hanya satu kali, atau jarang-jarang masuk, maka saya yakin jenengan dari bisa roh yang semestinya itu pasti akan terpangkaskan. Nopo masalah itu loh sekarang. Pokoknya terpangkaskan biasanya itu menjadi tidak sempurna. Karena keistiqomah itulah kita ini akan punya nilai. Jadi kalau kita ini nilai itu nilai istiqomah. Satu kali masuk ke warna lembutan istiqomah itu tidak ada nilai ini. Yang membuat nilai itu adalah keistiqomah itu. Maka karena istiqomah datang, istiqomah mengajar, istiqomah jenengan begitu oleh sahabat para sekolah juga mulai doa kok di sini guru sekolah jelas bisa ikut biasa. Kalau kan tahu dari guru sekolah jadi biasa ikut dari itu. Kenapa? Karena dengan istiqomah sampai kemudian satu bulan. Jadi kalau ngomong kayak guru sekolah tuh gak tahunya, gak jelas. Jadi Pak Budi leren tahu rai malah jelas. Dia ini ulang malah tahu melebu. Tapi dari luarnya dia jadinya sih boleh istiqomah ini ya orang lain ngomong. Sing dia balik malah kurpat jadi kan bocor kurpat kalau sama sih. Teman-teman. Bahkan istiqomah ini adalah jadi penyelenggaraan ini harus punya sesuatu yang diistiqomahkan. Harus punya sesuatu yang diistiqomahkan. Tentunya nomor tersebut untuk mengangkat nilai diri dan hasil masing-masing. Alhamdulillahnya santri penyelenggaraan ini sudah istiqomah. Kalian boleh dulu-dulu untuk setiap hari
setiap hari membaca maupunnya Yasin. Lain hari baru setiap hari juga membaca Al-Qur'an. Jadi kalau dia tenang berdua sampai sakit ini tak tahu turun, tak tahu rucok. Bukan sakit, sampai berubah itu setengah apa berarti kadang-kadang orang itu ya setengah apa, tapi seringnya untuk membaca Qur'an. Dan itu ternyata adalah istiqomah dari pada bayi awal. Saya dapat cerita dari Al-Mahud Yilmufar. Kata beliau, ojo tinggal, ojo buka. Bahaya itu dan dino dia mojo buka. Sampai ini diajak mojo buka. Ya sih, kalau melas sama kita udah bisa. Ya sih, itu apa? Tapi ternyata kita selalu setiap hari mengajak kita membaca Buddha. Saya ingin selalu di sebagian umur di Buddha. Buddha isi tetap kompowis. Kalau hilang, ini dengan kode orang nilai. Maka istiqomahkan. Jadi masih orang ini dan istiqomah harus Buddha. Karena ini adalah istiqomah guru-guru. Guru-guru pun. Jadi iman kemudian istiqomah. Dengan istiqomah insya Allah kita akan berjalan yang mulia di sisi Allah SWT. Begitu pula kita akan mempunyai nilai yang baik di hadapan sesama manusia. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan hidayah untuk melaksanakan ibadah secara istiqomah kepada Allah SWT. Tidak pulang kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah di dalam hari. Amin. Maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian lewatnya Allah pun mengingatkan Allah. Ini enggak. Ini namanya di rumah Allah. Ini di rumah Allah. Itu baru. Palestine. Oh, Anur Kastel. Kastel. Tak kasih Kastel.